Sahabat Ganjar Channel, selamat bergabung kembali dalam tayangan menarik seputar Jalan Raya Maling Pimbaya yang memiliki keberagaman tempat wisata pantai eksotis untuk disinggahi. Videonya sudah tayang dalam episode pertama. Pada episode kedua ini, silakan menyimak. Biar agak rileks, tuangkan segelas kopi, seruput oi, selamat menikmati. Tahukah Anda bahwa di Jalan Raya Maling Pimbaya ini pun terdapat kisah berdarah zaman penjajahan? Kisah ini berada tidak jauh dari jalan raya ini sendiri, yaitu sisa-sisa jalan raya kereta api yang dibangun dengan darah para pekerja paksa atau Romusa di era Jepang menjajah Indonesia kala itu. Jalur kereta api ini membentang cukup panjang, dimulai dari Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang yang merupakan stasiun awal perjalanan sampai ke Bayah Kabupaten Lebak dengan stasiun akhirnya tepat di alun-alun Kecamatan Bayah itu sendiri. Adalah jalur kereta api nonaktif yang menghubungkan stasiun Saketi dengan stasiun Bayah, termasuk dalam wilayah aset 1 Jakarta. Lintas kereta api ini sepanjang 89 km dan lebar sekira 1,67 mm ini dibangun pada tahun 1943 sampai 1944 oleh pekerja Romusa pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Jalur Saketi Bayah di Banten Selatan sepanjang 69 km ini merupakan lintas cabang dari lintas Rangkas Bitung Labuhan. Jalur ini sudah tidak aktif selama sekitar 60 tahun lebih. Lahan maupun jalurnya sudah banyak yang rusak, beralih fungsi, dan ditempati menjadi pemukiman warga. Oke, saat ini saya berada di dekat salah satu saya ini tempat bersejarah juga, yaitu jembatan kereta peninggalan zaman penjajahan Jepang. Ini bisa kita lihat di belakang saya, ini memang terlihat masih kokoh. Pembangunan jalur rel kereta api sepanjang 89 km ini dari Saketi ke Bayah dilakukan selama 14 bulan, yakni mulai Februari tahun 1943 hingga Maret 1944. Puluhan ribu Romusa yang didatangkan dari Purworejo, Kutoarjo, Purwodadi, Semarang, dan Yogyakarta ini dikerahkan untuk pembangunan proyek tersebut. Jepang membangun jalur ini untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kereta api dan kapal laut. Di Bayah terdapat lokasi tambang batu bara yang belum dieksplorasi oleh Belanda. Potensinya 20-30 juta ton dengan ketebalan 80 cm. Mulai 1 April 1943, Jepang mengeksploitasi tambang batu bara lewat perusahaan Sumitomo. Begitulah menurut keterangan dari laman Detik News yang dirilis di halaman websitenya pada tahun 2015 yang lalu. Halo, jadi jembatan ini dibangun pada tahun sekitar 1943, tepatnya sebelum kemerdekaan lah. Dimulai pada 1943, di mana memang yang membangun ini sebetulnya orang Indonesia yang dipekerjakan paksa oleh tentara ataupun penjajah Jepang. Nah, yang kita sebut dengan istilah yang mungkin familiar di telinga kita bahwa pada zaman Romusa. Nah, Romusa ini memang salah satunya mengerjakan jalur kereta api
Saketibaya. Dan ini salah satu bukti sejarahnya, bukti sejarah yang masih tertinggal, masih ada saat ini gitu. Nah memang konon di masyarakat banyak yang sekali mencari harta karun atau emas. Nah tepatnya memang di sekitaran jembatan kereta ini memang masyarakat yang awam banyak sekali yang mencari emas. Padahal memang sebetulnya bukan emas harta logam mulia, tetapi memang ini emas-emas di sini sebetulnya emas-emas orang Jawa yang dipekerjakan secara paksa oleh penjajah Jepang sebetulnya. Sehingga memang banyak yang meninggal dan lain sebagainya orang-orang Jawa di sini, atau emas-emas orang Jawa. Yang dimaksud sebetulnya emas orang Jawa, emas gitu kan, orang Jawa itu emas gitu sebetulnya, bukan emas, bukan emas logam mulia sebetulnya. Sahabat Ganjar Channel yang setia, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan videonya untuk wawasan kita semua. Sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat.